guys, jumpa lagi di channel sini CKN, channel Wong Kendal. Yo yo, apa kabar kalian semuanya? Dan hari ini saya mau mukbang. Oke, sebelum kalian melihat video aku, silahkan di like, comment, dan subscribe. Oke, di video aku kali ini aku mau mukbang Tobiko telur. Ini telur Tobiko yang katanya ikannya bisa terbang gitu loh guys. Nah, ini aku ada juga salmon menteh, dan ini daging apa, ikan apa, nggak tahu, kurang tahu saya. Pokoknya semacam ikan salmon juga nih, mentah semuanya. Dan ini telur kepiting atau crab. Nah, ini juga ada salmon. Nah, ini guys. Oke, karena tetangga aku lagi apa namanya, betul-betul rumah itu berisik, jadi saya mau mukbang hari ini. Aku sudah ambil supitnya guys, dan sekarang aku mau mulai mukbang ya. Dan ini aku ada wasabi sama kecap asin. Ini pakai ini aja, nggak usah pakai piring, biar nggak usah cuci. Ini telur topikonya itu enak, mantep banget loh guys. Nah, sekarang aku mau mencoba yang ini. Ini salmon guys. Salmon mentah. Nah, ini kalau makannya seperti ini enak jadinya. Kalau cuman salmon sama nasinya kurang enak. Terus aku tambahin wasabi guys. Nah, cara makan wasabi yang benar itu adalah hidungnya harus ditutup guys. Nah, seperti ini. Oke. Ini wasabinya pas tuang. Pedes. Dan sekarang aku mau coba nih, ini topikonya aku. Ini enak banget ya. Topikonya itu rasanya asin. Kalau buat makan itu ya, tambah nasi putih pasti enak. Oke, sekarang aku mau coba sus yang kedua. Ini sama juga, ikannya itu mentah. Cuman nggak tahu ikan apa ya. Tambahin wasabi. Ini wasabinya nggak terlalu banyak sih, jadi ya nggak terlalu pedes. Nah, biasanya aku kalau makan gini guys. Ini enak banget dan rasanya itu asin-asin gimana gitu loh. Mantep. Enak banget guys. Hari ini aku lagi sariawan, jadi seperti sekarang aku mau makan topikonya guys. Itu kan ini rasanya rasanya ini enak. Nah, sekarang aku mau kenyang ke ketiga. Aku mau coba ini. Ini telur kapiteng besar-besar kan. Enak banget ya. Tambahin wasabi sama kecap asin. Kan? Terus tambahin ini apa namanya? Nah, ini pasti enak, mantep banget guys. Pedes guys. Kalian demi kalian, hari ini aku sariawan pun maksudnya
aku relain makan masak padahal ini perih banget guys. Nah ini tuh apa, nggak tahu apa ya, ini buang aja, semacam bungkus. Nah sekarang aku mau coba salmon. Nah, salmon yang ini itu lucu banget nih, nggak tahu kayak ada mata ikannya gitu loh. Nggak tahu ini kenapa dikasih begini, mungkin agar kelihatan bagus. Kayaknya sih telur-telur ikan yang udah mau menetas gitu loh guys. Sekarang aku makan ini. Enak guys. Kalian mau minta kasih. Ntar ya, ini buat kamu. Nah ini makan ya. Gitu doang dimakan semua, enak kan? Rasanya ya enak. Sekarang aku mau makan ini berikutnya. Dan ini sumpah enak banget loh guys. Oke guys, to be continue lagi, itu berisik. Jadi maklum. Dan sekarang dilanjut makan lagi ya. Ini enak. Udah habis susunya. Dan sekarang aku mau lanjut makan tabikonya. Ini enak banget ya. Kalau kalian pingin, nanti kasih. Ini tak bawa ya, soalnya tempatnya tuh kecil loh. Jadi aku kalau makan suka begini guys. Aku tak letakin meja, kecil kan. Enak banget guys. Dan ini seharusnya dimakan sama nasi. Enak. Berisik itu tetangga guys. Biarin udah habis guys. Jadi minta maaf banget ya, karena sangat noisy. Udah habis. Untung udah habis, itu baru bunyi. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa like, subscribe, dan di komen. I love you guys. Dadah.